Wait. Hai guys, welcome back to FG Channel. Dan di vlog kali ini saya berada di sebuah tempat yang memang suasananya agak remang-remang karena kita berada di acara yang berhubungan dengan olahraga. Welcome to Family Charity Run. Ini adalah acara persembahan dari Family Fitness yang dikhususkan untuk Amal. Dengar-dengar sih total peserta udah ribuan. Jadi nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan owner dan juga ketua panitianya, and we'll see kira-kira peserta ada totalnya berapa. And then target dari peserta kita pada hari ini itu adalah lari 7 km. Bayangin aja, capek kagak? Tapi saya nggak ikut lari, saya bawa acaranya. Nah ini nih, ada tulisan yang tadi kan? Which means, nanti kalian akan ikutin kegiatan saya selama full, bawa acaranya, terus juga nanti pesertanya lari seperti apa, dan kegiatan sampai selesai. Oke, okay? Are you ready? Let's go! Peserta, kami mohon perhatiannya, ini adalah starting point dan garis finishnya nanti ada di sebelah sana, oke? Okay? Alright guys, sekarang ini saya sudah bersama dengan perwakilan dari Family Fitness Group. Ada sebelah kanan saya Fanny, ada sebelah kiri saya Jansen. Dan mereka berdua akan saya korek-korek sedikit mengenai Family Charity Run ini. First, target peserta hari ini ada berapa orang? 2.000 peserta. Wow, 2.000 peserta cuy. Tapi kalau bicara soal 2.000 kan lumayan banyak ya. Harapannya untuk acara Family Charity Run ini apa? Sebenarnya tujuan kita sih lebih ke charity. Ya, lebih kita pengen melakukan kegiatan sosial, tapi kita pengen melibatkan semua member kita. I see. Ya, ya. Jadi nggak hanya, biasanya kan kalau charity bisa aja ngeluarin duit udah sumbang selesai gitu. Mm-hmm. Tapi ini kita pengen mereka melakukan sesuatu yang bisnis yang juga baik untuk mereka sendiri kan, lari. Berarti selain beramal juga sehat untuk badan. Yes. Gitu ya. Karena kan kita memang dari Family Fitness. Kelihatan penyiarnya ini. Oke, next plan, next goal untuk event berikutnya mungkin, atau mungkin acara ini akan berlanjut terus nggak tiap tahun? Planningnya ke depan ya mungkin ada. Mungkin di accessory, maybe ya. Karena kita lihat antusias dari peserta. Alright, jadi untuk itu maybe the last message untuk semua yang lagi nonton ini. Kira-kira apa khusus untuk yang mungkin penggila kesehatan, penggila lari dan yang lain-lain? Tetap terus berlari aja. Tetap. Be the best you. Yes. Be the best you, ya. Yeah. Oke, okay. Kita sama-sama bilang shut up and run, alright? Oke. Okay. In 3, 2, 1. Shut up and run! Alright guys, kita sudah berada di finish line dan sudah ada peserta pertama yang berhasil menaklukkan 7K. Ada siapa bang namanya? Nama Pertugian Gultom. Pertugian Gultom? Iya. Oke, selamat dulu bang. Inilah orang pertama yang berhasil. Dan dapat apa bang kalau boleh tahu? Medali dari Family, dari Charity Run. Dari Family Charity Run ya. Oke bang, kira-kira aku boleh tahu nggak? Udah berapa lama sih ikut acara-acara lari seperti ini? Pasti udah sering ya? Udah sekarang udah 7 tahun. Wow, 7 tahun. Yang paling jauh berapa kilometer? 50 kilometer. Astaga, pantesan ya 7 kilometer dalam kurun waktu yang sangat cepat beliau sudah berhasil di sini. Nah, tanggapan untuk acara seperti ini di Medan kira-kira seperti apa? Kalau bisa dikembangkan lagi, makin banyak hadiah, makin banyak orang peserta untuk mengikutinya. Makin banyak medalinya ya kan? Ada berapa medali bang kalau boleh tahu? Udah banyak. Udah gak terhitung lah ya. Oke, kalau seandainya nanti kita buat lagi di tahun-tahun yang akan datang, kira-kira apa nih masukan buat Family Fitness? Tambah hadiahnya, makin banyak orang peserta untuk mengikutinya. Asik. Sehingga dari pemerintah Kota Medan mendukungnya dengan semangat. Semangat! Dari narkoba. Alright, dari narkoba mulai ya bang ya. Oke, tas dulu bang. Thank you. Silakan enjoy langsung bang.
guys, kali ini kita sudah berada di samping dua peserta yang berhasil lagi menaklukkan 7 kilometernya. Jawara duanya ada Jenis Winata dari Banana Runner. Hei, dan jawara ketiga dari Sutomo Veto Angaro. Astaga, kece badai. Dan saya boleh tahu nggak, kira-kira rintangan kali ini bagi kalian kecil atau lumayan? Lumayan lah, asal latihan cukup aja pasti bisa. Latihan cukup ya. Saya boleh tahu nggak, ini adalah challenge terberat atau pernah menghadapi challenge yang lebih berat lagi? Pernah hadapi challenge yang lebih berat. Berapa kilometer kalau boleh tahu? 10. 10 dan 50. Wow, 50 ya. Wah, berarti dua-duanya udah terbiasa banget. Saya boleh tahu persiapan untuk ikutin kegiatan ini berapa lama? Biasa memang ada latihan, ada bareng grup latihan bareng memang. Tiap minggu ada 3 kali latihan. Oke, tiap minggu 3 kali kamu? Satu minggu sebelum baru. Satu minggu sebelum, ya. Tapi emang suka lari ya berarti ya? Oke, harapan ke depan untuk Family Fitness, untuk acara-acara mereka berikutnya apa? Bagus lah, lebih sukses. Ini udah sukses, udah banyak yang datang. Oke, kamu? Lebih banyak buat acara yang beginian aja. Mantap, congrats sekali lagi ya. Thank you, enjoy ya. Satu, dua, tiga, go! Alright guys, finally kita sudah masuk ke akhir acara dari Family Charity Run. Shut up and run. Thank you so much sudah watching dari FK Channel. Saya Freddy mengucapkan thank you once again and see you on the next vlog. Bye-bye!